Presiden Joko Widodo memerintah kepada para pemerintahnya untuk mengembangkan industri baja nasional dengan memperbarui manajemen korporasi dan teknologi permesinan, terutama untuk BUMN. Jokowi menekankan pengutamaan bahan baku dari tambang nasional agar memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Selain itu, Jokowi juga meminta pengetatan impor baja untuk Indonesia. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Jokowi menekankan agar SNI bisa dijadikan filter bagi impor baja. Apalagi impor baja yang mencapai 10,39 miliar dolar Amerika pada tahun 2019 turut menjadi penyumbang utama dalam defisit neraca perdagangan Indonesia. Yang saya miliki, impor baja sudah masuk ke peringkat 3 besar impor negara kita. Ini menjadi tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksinya makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaharuan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja harus terus dilakukan. Dari data statistik yang kami miliki, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ya, industri baja nasional ya, itu bisa mensuplai sampai ke 70% ya, dari kebutuhan dari dalam negeri. Sebetulnya, ya, kalau dia bisa meningkatkan kapasitas yang tadi saya sampaikan selama ini baru 50%. Tapi yang 30% sisanya itu memang belum bisa diproduksi, artinya belum ada pabrikan atau industri dalam negeri yang bisa mensuplai 30% itu. Jadi artinya kalau kita bisa meningkatkan utilisasi dan kemudian industri-industri hilir baja itu sendiri bisa menyerap dari industri dalam negeri, tentu itu akan jauh mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan baku atau hilirisasi dari industri baja itu sendiri. Jadi pengaturan impor baja pada intinya untuk menahan agar pasokan dalam negeri tetap dalam porsi yang maksimal.